Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalaukan kegelapan dari hati dan budi kita. Saudara-saudari yang terkasih, lilin Paskah, lilin kebangkitan telah dimulakan. Cahaya Kristus yang bangkit datang dan mau mengubah kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Mari kita sambut dengan gembira kehadiran cahaya Ilahi di tengah-tengah kita untuk menerangi kegelapan hidup pribadi dan keluarga kita masing-masing sambil mengarahkan perhatian pada lilin Paskah. Cahaya Kristus, cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Thank you.
Untuk menyiapkan
kegelapan malam ini. Semoga ia diterima dalam kearuman semerba dan bersatu dengan cahaya bintang-bintang di langit. Semoga bintang kejora menemukan ia menyala, bintang kejora yang tak kunjung terbenam, yaitu dia yang setelah kembali dari antara orang mati menerangi bangsa manusia dengan cahaya. Kita juga berdoa agar Allah menyelesaikan karya-Nya
segala zaman. Nenek-nenek umat dipadamkan dan lampu lampu di gereja dinyalakan. Dan jadilah demikian.
akan menjadikan kedua benda mineral yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang itu. Alam menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap. Alam melihat bahwa semuanya itu baik. Maka carilah petang dan pagi. Jadilah petang dan pagi.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat-Mu yang telah Kau tebus yakin bahwa lebih agung lagi karya penebusan. Boleh memapaskan kami, yaitu Kristus, yang hidup dan bertakal sepanjang segala masa. Dengan berat sehingga orang Mesir berkata,
begitu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh seorang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
diambil dari kitab Yesaya. Senang untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai semua orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu beranjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan tukar jari payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sembelihkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Allah yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang pasti meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang juga dan kuasa, tentulah sumber iman dan pengharapan kami, sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah,
sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mati dan bangkit dengan Kristus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yeah.
Tuhan bersamamu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi dari mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Pesta Paskah untuk kita semua. Berikan senyum yang paling manis untuk malam hari ini. Dan katakanlah orang di samping, kiri, di belakang, dari depan, selamat Pesta Paskah sambil tersenyum. Samping kiri, kanan, di belakang, depan, katakan selamat Pesta Paskah. Hari pada malam hari ini adalah hari yang diberkati, hari yang penuh kebahagiaan, hari yang membutuhkan senyuman dari kita semua, karena Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam, bangkit dari kuburnya. Maut dan kegelapan dosa tidak mampu mengalahkannya. Kita mulai perayaan Ekaristi kita malam hari ini
dengan perayaan cahaya di Pasca dalam pesan yang ke-8, Yesus sang cahaya abadi muncul dari pintu di belakang gereja kita. Ia adalah cahaya sejati. Ia adalah cahaya yang mengalahkan kegelapan, mau, dosa, dan setan. Saya teringat ketika saya masih dulu di bangku kuliah di teologi ketika masih di Filipina. Salah satu dosen yang menjelaskan kepada kami, coba kamu masukkan seluruh isi kitab suci ke dalam sebuah stabilita kecil, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ditulis di dalam sebuah stabilita kecil. Apakah seluruh isi kitab suci itu bisa dimuat dalam sebuah stabilita kecil? Sepertinya sulit untuk menjawab pertanyaan dosen ini, tidak ada dosen kitab suci. Dia mengatakan hanya 5x5 kita menulisnya dalam sebuah stabilita kecil tentang isi dari semua kitab suci. Yang pertama adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan bumi dan manusia secara isinya, baik adanya, dengan keindahan seperti yang disampaikan bahasan pertama. Dan kalimat yang kedua, manusia merusak keindahan ciptaan Allah dengan jatuh ke dalam dosa. Kalimat yang ketiga yang bisa ditulis di dalam stabilita, manusia menyesal secara dosa dan meratapi dosanya dan memohon belas kasih dari Allah. Dan kalimat yang keempat, Allah menunjukkan belas kasihnya dan menjanjikan penebusan. Dan yang kelima, Allah memenuhi janjinya dengan mengutus seorang penebus ke tengah-tengah umat manusia di dalam diri Putra satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita umat manusia. Sehingga isi dari seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru atau Alkitab adalah bagaimana Allah memenuhi janjinya untuk menebus umat manusia di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pesta Paskah untuk kita semua. Senyum. Itulah yang dilukiskan kepada kita pada malam hari ini, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan ketiga. Bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita diperkenalkan tentang kisah pencipta. Alam menciptakan segala sesuatu baik adanya. Semuanya baik. Itu bagaimana Allah menyamakan kepada manusia, menciptakan segala sesuatu yang baik kepada manusia. Yang kedua dari bacaan dari kitab Keluaran, mengisahkan tentang bagaimana Allah memerintah Musa untuk melewati Laut Merah dari kejaran Firaun dan orang-orang Mesir yang membelah Laut Merah. Kemudian orang Israel lewat dan Firaun bersama para prajuritnya tenggelam tertutup ke air laut. Misalnya bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel, bangsa pilihannya. Dan dari bacaan ketiga dari kitab Nabi Yeremia mengisahkan bagaimana Allah setelah malapetaka yang terjadi terhadap bangsa Israel di dalam pembuangan, Allah menunjukkan belas kasihnya, menjanjikan Yerusalem baru bahwa Dia akan mendampingi bangsa Israel sampai selama-lamanya. Dan kita semua di dalam bacaan epistola
adalah orang-orang terbaptis, adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diselamatkan melalui Yesus Kristus yang bangkit dan dirayakan pada malam hari ini. Itu adalah kisah keselamatan bangsa Israel, kisah keselamatan kita umat manusia, orang Kristen, orang Katolik yang terbaptis. Di dalam bacaan epistola dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan bahwa ketika kita dibaptis, kita mati bersama Kristus dan kita akan bangkit bersama Kristus. Rasul Paulus dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan seandainya jika Kristus tidak mati, maka sia-sia iman kita. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan baru bagi kita, adanya keselamatan. Kita semua yang mengiman Yesus Kristus akan selamat melalui peristiwa kebangkitan. Yesus Kristus mengatakan, supaya di mana tempat aku berada, kelak kamu pun berada. Yesus Kristus bangkit untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Bahwa kehidupan kita di dunia ini, baik pater, siapa saja di dunia ini, uskup, paus, hidup kita di dunia adalah sementara. Dan Kristus, bangkitan Kristus, memberikan harapan baru bagi kita, adanya kebangkitan setelah kehidupan kita di dunia yang baru ini. Kehidupan kita di dunia ini, adalah tidak nyata, tapi adalah diubah. Kehidupan kita di dunia ini adalah pintu masuk menuju kehidupan yang kekal. Asalkan kita mengimani Yesus Kristus, percaya pada Yesus yang bangkit, yang menyelamatkan kita umat manusia. Bacaan Injil hari ini begitu indah menegaskan kepada kita bagaimana mengimani Yesus Kristus yang bangkit. Ketika para perempuan datang ke kubur Yesus, mereka melihat batu sudah terguling. Batu yang sudah terguling melambangkan batu kegelapan dosa sudah dihapus oleh sahaya, oleh kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Bapak, ibu, saudara, saudari, buat perumahan yang dikasih dari Bapak Yesus Kristus, jika masih ada kedengkian di dalam hidup kita, guling dengan batu ini. Itu adalah batu penghambat. Berikanlah terang dengan menyinari hidup kita. Jika masih ada perceraian, masih ada selingkuh, perselingkuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, yang suami nomor HP tidak diserikan kepada istri, atau paspor, atau kuncinya, kata kunci di HP tidak kasih istri atau suami, itu batu penghalang. Gulingkanlah batu itu. Jika masih ada kemabukan, perjudian, ya senyum-senyum pasti di sini juga ada tuh. Iya. Malam hari ini seperti para perempuan yang datang melihat batu sudah terguling, itu batu yang kelapan. Gulingkanlah batu itu. Biarkanlah cahaya Kristus yang bangkit merasuki hidup kita dan mengubah hidup kita seperti janji pembaptisan, janji pembaharuan hidup kita. Jika masih ada kebencian, masih ada gosip, di sini tuh ada gosip, ada dong? Ya, segosip di sini, gosip segosip dua, segosip dua, gosip dua apa? Ada dong? Mulinya kebatu itu lembat kebihalan. Bangkit membawa kita kepada kegelapan. Biar kerajaan kaya Yesus yang bangkit menyinari hidup kita. Jika masih ada yang tidak menyukai perdamaian, perang mulut satu dengan yang lain, tetangga, kelompok sebelah dan kelompok sebelah sini, sebelah sana, gulingkanlah batu itu. Para murid datang, para perempuan datang, mengalami kedamaian ketika melihat batu terguling dan mengingat kata-kata Yesus di Galilea bahwa dia akan bangkit.
sesuatu yang mengantar kita kepada kegelapan, kepada dosa, kepada setan yang akan berhasil untuk kita. Gulingkanlah waktu itu. Biarkan sahaja Kristus yang membebaskan hidup dan hati kita. Jika kalau ada yang masih yang suka mencemarkan nama baik, di sini juga ada kan? Ada. Gulingkanlah waktu itu juga. Itu batu-batu yang menghalangi hidup kita, menghalangi pergaulan kita satu dengan yang lain, menghalangi hidup kita untuk membantu satu dengan yang lain. Jika masih ada masalah, pertengkaran dalam keluarga antara suami istri, ya tidak terserah ada di sini kan? Gulingkanlah batu itu. Amalkan cinta kasih. Yesus Kristus sudah bangkit, dia telah menunjukkan cintanya kepada kita supaya kita semua bisa selamat. Kita semua juga dituntut untuk mengasihi satu sama lain. Jika ada yang pulang mampu kemudian memukul istri atau anak-anak yang menjadi korban, sekali lagi apa? Kulingkan juga batu itu. Itu adalah batu penghalang. Jadi apapun dalam hidup kita, banyak sekali terjadi kegelapan. Malam hari ini Injil menegaskan kepada kita menggulingkan waktu kegelapan di hidup kita. Biarkanlah sahaya Yesus Kristus yang menyinari, yang merasuk di hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya menaungi bencana ini. Semoga semua yang dilahirkan kembali dari air ini semakin kuat dan teguh sebagai orang Katolik yang mantap. Marilah kita berdiri dan memohon doa para kudus bagi kita agar sanggup menghayati dan melaksanakan janji baptis kita masing-masing. Tuhan kasihanilah kami.
Santo Ave. Yang Maha Kuasa, Engkau mengerjakan karya Agung melalui tanda-tanda sakramen
dengan berbagai cara untuk mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak saat itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, melalui peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, melalui Laut Merah, Engkau seberangkan putra-putri Abraham lewat jalan yang kering. Kaum yang Engkau bebaskan dari perbuatan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi oleh Roh Kudus. Ketika tubuh putramu tergantung antara langit dan bumi, air dan darah mengalir dari lambungnya. Sesudah kebangkitan, ia memerintahkan para murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mohon restulah gerejamu dan bukalah sumber air baptis baginya. Semoga air ini menghidupkan dan menyucikan karena Roh Kudus dengan rahmat putramu. Semoga karena sakramen baptis, manusia yang Engkau ciptakan menurut gambar dan rupamu ini, Engkau sucikan dari dosa. Semoga manusia lahir kembali dari air dan Roh Kudus, menjadi manusia baru yang layak di hadapanmu. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan putramu kekuatan Roh Kudus turun atas perjalanan ini. Semoga semua orang yang dibaptis dengan air ini dikuburkan bersama Kristus yang wafat dan diperkenankan bangkit pula bersama Kristus, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Semua bisa dinyala pembaharuan janji baptis. Saudara-saudari yang terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup baru. Dalam pembaptisan kemanusiaan kita yang lama, yakni cara berpikir, cara bekerja yang lama, singkatnya segala sikap kita yang lama, yang kurang baik telah disalibkan bersama Kristus. Selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah,
kita telah menyiapkan diri untuk perayaan agung ini dengan puasa dan pantang, serta membangun sikap kuat sambil merenungkan bersama tema umum APBD. APB kita yakni menuju KBG yang mandiri dan misioner. Dari sebab itu, marilah kita bersatu iman dengan lilin bernyala di tangan untuk membaharui janji baptis kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takjub, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Ya, kami sanggupkah saudara-saudari berjuang untuk tetap menjadi murid Yesus yang militan di tengah dunia yang kian mencemaskan ini? Ya, sanggup. Terima kasih atas jawaban dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Santo Yohanes berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh kita membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana yang kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putra-Nya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai hidup yang kekal. Kini saudara-saudara akan dipercuci dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan di dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati kita, sehingga kita mampu mewujudkan kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada. Thank you.
Tuhan. Allah sumber kehidupan telah membangkitkan Kristus. Kita juga akan dibangkitkan bersama Kristus untuk menikmati kebahagiaan kekal. Maka marilah dengan berkat hati dan penuh harapan kita berdoa. Bagi pemimpin gereja dan negara, yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai oleh kebaptisan. Ya Bapa, anugerahkanlah kesempatan kekal bagi mereka yang telah meninggal sebagai orang yang ditandai
telah diampuni dosa-dosa kami. Kawalah kami berkat rahmat yang diperolehnya memasuki pasca raya abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bye.
Dan kini
kami bangkit dengan jaya. Karena wafatnya, kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu terbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para yang bermada memuliakan keagunganmu sambil terhenti-hentinya bernyanyi. Thank you.
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Thank you.
damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Thank you.
domba Allah. Terimalah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tiup rasa kasih yang mungkin cuma rasa.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kau segarkan dengan perayaan Paskah ini. Kami mohon curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai, sehati sejiwa sebagai umat kesayangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman malam Paskah tanggal 30 Maret 2024. Yang pertama, profesian pesta Paskah untuk kita semua. Yang berikut, ucapan terima kasih berlimpah dari Dewan dan seluruh umat wilayah Dewan Petabur. Untuk yang terkasih, Pak Adin dan Suster yang telah melayani kita dalam perayaan misa malam Paskah tahun ini. Terima kasih juga kepada seluruh petugas liturgi dari stasi Renyarosa Regong dan Mistinar dari stasi Santo Darius. Terima kasih juga kepada kor dari stasiun Renyarosa Regong untuk dirigen dan organisnya yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam perayaan misa malam ini. Aplaus buat mereka. Terima kasih juga kepada seluruh umat Bukit Tabor yang datang berlibur dan bersama kita merayakan pesta Paskah di kampung halamannya. Terima kasih juga kepada para donatur gereja yang telah memberi sumbangsi baik material maupun moral untuk Pekan Suci tahun 2024
Yang pertama, Andelita Daregong, Liliana Letek Pati dari Papua, Yunita Tapo dari Maumere, dari Proki Witiyama, dan Toko Rukun Jaya Bagran. Tuhan bersama keluarga mereka. Terima kasih juga kepada seluruh umat Bukit Tabor yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam perayaan Misa malam ini. Terima kasih juga kepada OMK Santo Hermanus yang telah menyiapkan dan mengkondisikan kegiatan Pekan Pasca untuk dekor, ornamen gereja, serta live streaming. Terima kasih juga kepada KTG dari Stasi Santo Darius 14 KTG yang telah menyiapkan dan menanggung konsumsi pastor dan suster mulai tanggal 23 Maret sampai usia tanggal 2 April enak dan variatif makanannya. Terima kasih juga kepada petugas keamanan stasi dan poster yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam Pekan Pasca tahun ini. Yang berikut, besok tanggal 31 Maret Pasca Agung bisa tepat jam 8 pagi. Diharapkan kepada seluruh petugas liturgi dari stasi Santo Darius datang lebih awal serta penari dari SMP Polgeran. Yang berikut, mohon maaf untuk umat yang di luar. Kebetulan infokusnya mengalami gangguan, tapi mereka yang nonton secara live tidak mengalami gangguan. Yang terakhir, kita dengar sedikit suara dari suster dan pater, kasar mereka berada di sini selama kurang lebih mau 5 atau 6 hari. Suster ke depan ini barang yang sana. Pater bisa maju ke depan. Suster bisa cerita yang dialami ketika ada di Bukit Tabor seperti apa mulai dari yang kemarin Minggu Palma sampai sekarang. Silakan suster. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelum sampaikan kesan selama keberadaan saya di wilayah ini, pertama-tama atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan komunitas DST bersama para suster sekomunitas Welerang, kami ucapkan selamat Pesta Paskah untuk umat di wilayah Bukit Tabor. Sekali lagi selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Saya secara pribadi merasa senang dan sangat berbahagia berada bersama umat dalam perayaan Pekan Suci sejak Minggu Palem kemarin di Stasi Woka dan perayaan Trihari Suci di Stasi Sambosi. Saya cukup senang dan bersuka cita bersama umat sekalian. Dan terima kasih untuk pelayanan, untuk kebersamaan kita
baik itu di pastoral, di rumah keluarga. Terima kasih untuk penginapan, untuk mama, dan juga untuk umat sekalian yang telah melayani kami selama kami berada di tempat ini. Pastoral untuk umat sekalian atas semua tanggung jawab dan kerjasama yang cukup bagus, sehingga perayaan kita sangat terkesan dan terbawa hikmah untuk kita semua. Dan semoga kebangkitan Kristus di tahun 2024 ini semua kita selalu diberkati dan dilindungi bersama Kristus yang bangkit. Dari tempat ini sekali lagi saya mengundang dan menginformasikan kepada adik-adik OMK atau adik-adik SMA, jika ada yang berkenan untuk hidup bergabung bersama kami dalam hidup membiara, kami sangat welcome untuk komunitas Flora, untuk kongregasi murid-murid Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Jika ada yang merasa terpanggil, biar kami ada di Flora di Beri. Itu saja sekali lagi profesional, dan terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi, selamat pesta pasti. Masih belum, itu saya belum. Pesannya untuk umat itu ada. Pesan, semoga apa yang sudah diberikan yang terbaik selama bagi itu di liturgisnya, kornya, semua petugas, Miss Dinar, lektor, semuanya. Memang saya cukup terkesan karena betul-betul saya menikmati. Dan kadang kemarin, macam kemarin Jumat aku itu tempat saya itu terharu, kalaupun semuanya didaraskan atau dibawakan dalam lama holok, bahasa lama holok, walaupun kadang saya juga mengerti sedikit-sedikit, tapi itu sangat bermakna dan berkesan untuk kami, dan betul-betul membawa umat fokus pada perayaan dan membawa umat sendiri kepada Tuhan. Dan itu semoga apa yang sudah dibawakan, yang diberikan yang baik, mengulang ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Sekarang lanjut di Pater Agim. Cerita dari tahun 2012 ketika masih pastor sampai jadi pastor hari ini. Dari tahun 2012 sekarang sudah jam 10.30 harus besok. Pertama pertanyaan dari Bapak Ketua Dewan dengan bagaimana kesan selama berada di Bukit Tabor. Saya pikir nama Bukit Tabor itu diambil dari kitab suci juga, bagaimana pengalaman Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pengalaman yang tidak ada di sebukit membuat Petrus mengusulkan kepada Yesus, jika engkau mau, kami mendirikan tiga kemah, yang satu untuk Musa, yang satu untuk Elia, yang satu untuk engkau. Artinya di atas Tabor itu ada keindahan. 12 tahun lalu saya menginjak kaki di sini dan saya menemukan keindahan, sehingga hari ini saya berada di tempat ini. Ada keindahan, ada persahabatan, ada kekeluargaan di atas Bukit Tabor. Itu kesan saya selama berada di sini. Mulai dari hari Sabtu saat tiba di sini, suara Pastor Rocky dan beberapa anggota OMK juga mewakili orang-orang tua dari Mama Santa Ana sudah berkumpul semua di sini, makan siang bersama, dan sampai hari ini saya merasakan bahwa ada ibu saya di sini, ada bapak saya di sini, ada saudara saya di sini. Merasakan seperti semuanya kandung. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan saya melihat kesan pertama itu,
persaudaraan, persahabatan, kerjasama dalam membangun gereja. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak, pesan untuk umat Bukit Agung. Kalau kemarin masih perantara di 2012, sekarang sudah menjadi pastor sudah 3 tahun. Bagaimana kalau akan tinggalkan Indonesia di bulan Mei nanti? Jadi umur imam saya 3 tahun, masih muda, masih banyak godaan juga, masih banyak tantangan. Jadi masih membutuhkan dukungan dan doa dari bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempatnya. Itu perjalanan imamat saya. Semoga saya tetap setia, tetap kuat, dan menjadi orang yang lebih kudus dari hari ke hari, menjadi orang yang layak untuk merayakan sakramen di atas altar kudus Tuhan ini. Dan doakan seluruh perjalanan panjang hidup saya. Bulan Mei atau awal Juni saya sudah di tempat misi di Australia sebagai pastor provinsi juga. Di Melbourne, yang mau kesana juga bisa ikut. Jadi sekarang sementara urus dokumen sambil berasistensi di sini, tapi sambil urus dokumen visa dan lain sebagainya supaya bisa cepat habis. Jadi yang mau keluar negeri bisa masuk di Seminari Robesonis. Nama biarannya Robesonis Santo Yesus, bertempat di Momere, pusatnya di Kalia, untuk Asia, pusatnya di Filipina. Yang masuk bisa kontak saya, ada nomor banyak di Mama Peserta Alin, itu ada semua ini. Itu akan berjalan pagi hidup saya, kita saling mendoakan. Saya akan mendoakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di sini. Semoga keindahan Bukit Tabor tetap terjaga dengan persahabatan dan persaudaraan kekeluargaan yang seperti yang saya alami di tempat ini. Terima kasih, Pater. Akhirnya atas nama Dewan Pastoral Wilayah Bukit Tabor mengucapkan selamat Pesta Paskah tahun 2024. Terima kasih. Dan secara pribadi pada malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua petugas liturgi pada malam hari ini, anggota kor yang kemarin sudah menampilkan dengan baik, malam ini juga mereka menampilkan dengan baik. Yesus benar-benar sudah bangkit melalui suara yang mereka persembahkan untuk kita semua dan untuk Tuhan yang bangkit. Kita tepuk tangan ini. Dan juga untuk lektors, lektris, pemazmur, para pelayan putra-putri altar, putri-putri altar, ya putra-putranya tunggu di belakang. Karena putri-putri altar sedang. Untuk para anggota kompreya, keamanan, petugas keamanan, OMT yang sudah menyiapkan segala sesuatu yang ada sehingga kegiatan indah pada malam hari ini. Untuk kita semua, untuk semua mama-mama yang sudah menyiapkan makanan selama keberadaan saya dan suster di tempat ini, bapak-bapak mama-mama yang menemani kami setiap kali makan pagi, siang dan malam. Saya pikir itu dulu, besok masih kurang bisa bersama. Marilah kita bangkit berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Amen.
Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena pimpinan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami memuliakan Engkau karena Engkau telah berbuat yang besar kepada Santa Maria. Di dalam dia kami melihat betapa kaya belas kasihan-Mu untuk kami. Sudilah memberkati patung ini yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami, dan bahwa kami boleh memohon bantuannya dalam setiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Maria mengikuti Yesus dan telah mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kami mohon itu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Thank you.
Ada nak boleh.